Pernah tak kau hadapi situasi macam ni? Mesti kau pernah hadap situasi macam ni kan? Masuk kereta panas. Weh, panaslah kereta kau. Weh, tak pasang tinted ke kereta kau ni? Alamak, panas macam neraka lah weh. Sembang macam lah pernah pergi neraka kan? Dan apa yang paling penting kan? Your country memang hot abis. Memang betul leh. Di Malaysia memang panas lah. Dan untuk video kali ni, abang akan kongsikan kepada korang 5 cara ataupun 5 tip untuk mengurangkan kepanasan korang apabila berada dalam kereta. Bagi korang yang masih belum subscribe, subscribe sekarang. Nombor 1, hayun pintu. So untuk tip ini old school sikit lah kan. Memang sangat-sangat old school sikit. So cara adalah kalau kereta kau tengah panas, cara nak redakan kepanasan adalah kau kena buka tingkap belah passenger bahagian depan dan juga passenger bahagian belakang. Dan untuk bahagian pemandu, tingkap adalah dalam keadaan tutup. Dan apa kau kena buat adalah kau kena hayun pintu ni. Hayun, hayun, hayun. Lebih kurang hayun lebih kurang 5-6 kali lah kan. Dan aku garanti dia kan, lepas ni mesti ada komen katakan, bang, tangan aku tersepit. Bang, pintu aku tercabut. Bang, kereta aku terbang. Macam-macam lah. Tetapi, kau jangan tak cari, babe. Memang betul. Lepas kau hayun 5-6 kali, dalam, aku katakan kemarasan dalam kereta kau akan reda. Tak sepanas daripada awal sebab kita menolak angin yang panas keluar. So lepas ni kalau kau tengok orang kat luar buat macam ni tau, dia bukan gila tau, tapi dia tengok video abang, dia buat tip macam ni. Alright. Nombor 2, parking dekat tempat teduh. Oi, aku ada 50 way. So untuk tip kedua ni pun very very common, biasa orang buat, iaitu parking kereta dekat tempat berteduh. Macam dekat bawah pokok ke, bawah bumbung ke, iaitu memang itu tak payah ajar lah kan. Tapi make sure kalau parking dekat bawah, orang kata bawah pokok ke, kena make sure tempat tu selamat. Orang kata kalau ada tahi, kena tahi burung, make sure lap cepat-cepat, bersihkan cepat-cepat. Okay? Yang ketiga, buka aircon sambil buka tingkap. So untuk tip ketiga ni, cara dia lah, okay, sebelum kita mulakan perjalanan, so kita hidupkan enjin, kita startkan enjin, lepas tu make sure kita punya aircon buka yang paling tinggi sekali, paling besar sekali. Lepas tu buka ke semua tingkap. Dan lepas tu kita jalan macam biasa, biarkan lebih kurang tingkap ni terbuka 30 hingga 60 saat. Dan selepas itu, untuk the best result sebenarnya, kita tutup dahulu tingkap hadapan, dan untuk tingkap belakang kita biar buka sikit dulu untuk make sure kan saki baki haba panas tu keluar sepenuhnya. So lebih kurang 1 minit lebih, lepas tu boleh tutup tingkap sepenuhnya. InsyaAllah dalam kabin akan jadi lebih cepat sejuk. Nombor 4, turunkan tingkap sikit masa kau parking kereta. So untuk tip keempat ini adalah very common, semua orang buat, tetapi abang nak repeat sekali lagi. Maksudnya sini adalah kalau setiap kali kau parking, make sure tingkap kau buka sikit. Dan bukan buka macam ni, oh, ini besar sangat. Ini nak tunjuk contoh je. Kalau boleh, tangan kita, jari kita tak boleh masuk ataupun tak boleh tembus ke dalam lah kan. Lebih elok kalau kau ada door visor, sebab kalau ada door visor ni, tingkap kau buka kecil, kalau hujan air takkan masuk. Dan kenapa buat macam ni, oh? Sebab dia adalah orang katakan udara, sebenarnya udara panas dia adalah lebih ringan berbanding dengan udara sejuk yang lebih berat. So udara ringan ni dia adalah lebih cepat mengalir keluar kepanasan itu. So that's why lah kau kena buat, kalau boleh parking kereta buka tingkap yang sikit. Yang kelima, pasang sunshade samurai. So yang terakhir, untuk elakkan kereta kau kekal panas, so abang pilih sunshade samurai yang ini. So abang dah beli untuk Saga abang, F50, F70 semua dah ada. Sebab apa? Sebab harga dia murmur, babe. Mampu milik, babe. Tak payah lagi nak pasang benda yang mahal-mahal sampai beribu ringgit. Tak payah. Benda ni dia murah. Why you want to pay more, bang? Dan actually ada banyak sebab lah kenapa abang beli sunshade samurai ni. So yang pertama adalah dia mudah pasang, kan? Sebab dia jenis magnetik. Sebab benda ni mudah, babe. Benda ni pasang, pop, 2-3 saat dah settle. Sebab dia jenis magnet, kan? Yang kedua adalah dia ada UV protection. Dia boleh apa ni, orang kata single 98% UV protection. So kulit kita lebih terjamin lah. So yang ketiga adalah environment friendly, di mana benda ni tak ada sebarang bahan toksik. Dia boleh tahan sehingga 180 darjah Celsius. Dan paling penting adalah dia boleh dikitar semula. Yang seterusnya, yang keempat adalah sebab dia tak mengganggu kita punya penglihatan. Sebab kalau kita pasang benda ni, daripada dalam pun kita boleh nampak dekat luar. Especially untuk driver side, dia cuma bagi bahagian separuh saja. So actually kita ada lagi ruang untuk kita tengok dekat bahagian luar lah. Dan yang lebih bagus ialah, kalau kita pasang ni daripada luar, kita boleh nampak
dia ada agak limited dekat dalam ni. So barang-barang berharga kita ni lebih selamat lah. Tapi abang tak suggest kau tinggalkan barang berharga lah. Bawa lah sekali keluar. Dan yang terakhir adalah sebab waranti. Babe, walaupun benda ni murmur mampu milik, dia bagi waranti, babe. Waranti 1 tahun. Tapi waranti dia ada segi magnet lah. So dalam tempoh 1 tahun ni, kalau magnet dia ada problem, so kau boleh claim waranti tu. Okay? Ha, mesti kau nak tanya abang beli kat mana kan? So untuk yang ni abang beli dekat online, abang beli dekat website dia maxaudio.biz. So untuk link ni abang akan letak dekat bahagian bawah ini. Dan actually kalau kau nak beli dekat kedai pun ada juga. Dia ada dekat kedai dekat apa ni, Maluri Ceras. Tapi abang galakkan kau beli online lah. Sebab kalau kau beli online, kau akan dapat 3 free gift. Tiga free gift. Nak tahu free gift apa? Kau kena belilah sebab dia free gift dia lain-lain. Dan berapa harga dia? So untuk harga dia bermula daripada RM75 sampailah RM210. Sebab setiap kereta berlainan kan, size pun lain, pieces pun berlainan. So untuk itu kau kena masuk website, kau kena pilih model apa. So actually banyak model-model kereta ada. Mazda ada, Proton ada, Perodua ada, Hyundai ada, macam-macam ada lah. Tapi apa yang penting adalah yang ni bukan iklan tau. Jangan cakap iklan pula. Barang baik abang kena kongsi. Sebab benda-benda macam ni, itu tandanya aku sayang kat korang, kau tahu tak? Apa lagi? Like lah, share lah, subscribe lah. Alamak. Okay, ciao lo. Assalamualaikum guys.